Assalamualaikum YouTube. Balik lagi nih. Kita sekarang lagi di YouTuber Bandara Samsudinur nganterin bos. Bos Andi mau pulang ke Semarang ya, habis konser. Konser di Proyek Serasi. Hari ini edisi hari Jumat tanggal 29 November 2019. Inilah keadaan Bandara Samsudinur Banjarmasin dari permukaan. Ini yang lama karena yang internasional belum jadi. Heru Samit. Ini masih dengan keadaan yang lama. Ini bosnya yang mau pulang ke Jawa nah. Masih nunggu check-in. Nanti keberangkatannya jam 2 lewat 16. Cantik-cantiknya mana gelar. Oh, customer service information. Teknik ini aku jumatan saat wis khotbah ya. Sekarang kita jalan mau jumatan. Parkirannya. Setiap manusia dalam kehidupan ini memiliki memiliki tiga perkara yang tidak bisa ia hindari dan tidak terlepas darinya, yaitu harta, keluarga, dan amal perbuatan. Adapun harta dan keluarga, keduanya akan selalu bersamanya selama ia masih hidup di dalam dunia ini. Setelah ia meninggal dunia, keduanya akan terpisah darinya. Sedangkan amal perbuatan akan selalu menyertainya sampai ia berdiri pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari kiamat. Lalu ia pun akan menerima balasannya. Kalau baik amalnya, ia akan mendapat perlakuan yang baik, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, oke, bro. Kalau kita amalnya jumatkan dulu di dunia buruk, maka ia pun akan mendapatkan balasan yang buruk. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.